Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Pada kenyataannya, penjaga mereka, yang berasal dari organisasi yang disebut Kamar Dagang UAE, itu hanya berjumlah 500 orang. Namun, masing-masing dan setiap dari 500 orang itu adalah ahli di tingkat keempat, yang sepenuhnya dilapisi baja dengan peralatan sihir. Bahkan ada beberapa yang sudah di tingkat kelima. Mayoritas penjaga itu terdiri dari manusia, tetapi ada juga sejumlah kecil iblis. Sebagai contoh, itu juga termasuk 10 iblis berbilah ganda hijau tua. Serangan para iblis yang ada di mana-mana akhirnya datang secara bertubi-tubi, tetapi 500 penjaga memblokir jalan mereka dengan paksa. Mereka membentuk cincin pertahanan di sekitar karavan, dan bahkan orang-orang tanpa kemampuan tempur pun, seperti halnya para pengemudi, siap untuk mempertahankannya. Setelah mengelilingi beberapa ratus gerbong, garis depan musuh yang telah masuk agak terpecah, tetapi melalui jumlah besar mereka, mereka tetap cukup dekat satu sama lain dalam hal jarak. Saat iblis-iblis itu merangsek maju, Long Hao Chen sudah memimpin rekan-rekannya dalam radius 50 meter dari kereta UAE dan Leng Xiao. Pada saat ini, mereka malah berhenti. Musuh yang datang dari segala arah tidak berhasil menembus barikade gerobak, tetapi serangan udara mereka tidak bisa diblokir dengan mudah. Layar merah menyala-nyala, saat Lin Xin melepaskan perisai api yang melindungi dirinya dan Chen Ying Er. Bola api dan peluru ajaib dari atribut kegelapan meluncur keluar tanpa henti dari mulut dual-headed demonic eagles, sementara Beardy Demons yang sudah tidak sabar menunggu lama, akhirnya mulai menyelam ke bawah tanah. Di belakang Long Hao Chen, tubuh Chai Er tiba-tiba muncul dari kegelapan. Ujung kakinya menyentuh tanah, dan saat berikutnya, dia berdiri di bahu Long Hao Chen. Terasa secara redup, niat membunuh yang dingin berkedip di mata hitamnya yang indah ketika tongkat bambu yang telah disimpan untuk sementara waktu muncul di tangan kanannya. Tongkat bambu hijau melambai di udara, dan kemudian berubah menjadi buram. Setiap peluru ajaib yang masuk, baik atribut api ataupun kegelapan, itu langsung dilenyapkan oleh tongkat CR. Jenis keterampilan pembunuh itu adalah, Slistab. Mengandalkan tongkat hijaunya, serangan CR dilakukan hanya untuk menutupi jarak yang sempurna untuk melindungi semua anggota regu perburuan iblis ke-21, dan memastikan bahwa tidak ada satupun peluru sihir yang ditembak oleh Eagles kepala ganda, itu mampu mencapai mereka. Di sisi lain, pemburu iblis kelas 4 juga memiliki reaksi yang cerdas. 6 dari mereka dengan cepat berkumpul dalam formasi melingkar, dengan 3 panggilan penyihir murni mereka di dalam, dan 3 panggilan jarak dekat mereka di luar. Sinar perak terbentuk di atas kepala mereka, dan berubah menjadi cakram yang menghalangi peluru sambil mencegah mereka meledak. Itu adalah karya penyihir spasial milik Yi Jun. 2 pasukan pemburu iblis tidak berhenti pada saat itu, ketika mereka menahan serangan sihir, mereka terus mendekat ke kereta UAE. Saat ini, baik Luxi dan Dian Yan sudah membuang semua pemikiran mereka sebelumnya. Dikelilingi oleh beberapa ribu iblis, mereka sekarang dalam kesulitan. Dan karena mereka adalah orang-orang cerdas, mereka jelas menginvestasikan upaya terbaik mereka untuk memenuhi tujuan bersama mereka. Lagi pula, mereka tidak ingin mati di tempat seperti itu. Saat ini, Luxi akhirnya mengerti, mengapa Long Hao Chen memutuskan untuk mengubah rencananya dengan cara ini. Ketika UAE akan mengaktifkan mantra terlarangnya dari atap gerbong, kekuatan destruktif dan radius dampaknya tidak dapat dibayangkan. Satu-satunya cara untuk tetap aman, itu adalah tetap berada cukup dekat dengannya agar tidak terkena dampaknya. Momen penyelesaian mantra terlarang ini, itu pasti akan menjadi kesempatan terbaik mereka untuk keluar dari pengepungan. Menyadari hal ini, Luxi tidak bisa membantu, tetapi merasa penuh kekaguman terhadap Long Hao Chen yang mengambil keputusan ini. Untuk dapat membuat keputusan yang memadai dalam waktu sesingkat itu, ia memenuhi tugasnya sebagai kapten dengan sangat baik. Tetapi berusaha lebih dekat dengan kereta itu jelas tidak mudah, setelah pengeboman pertama dengan Magic Bullets, tiba saatnya bagi Beardy Demons untuk beraksi. Meskipun Beardy Demons tidak sebanyak Demons Berserk, namun, itu adalah kawanan yang berjumlah lebih dari 2000, mereka memiliki serangan yang tiba-tiba, dan mereka melebihi jumlah anggota UAE Caravan.
Beberapa lusinan iblis Birdie menuju ke arah kelompok Long Hao Chen. Iblis-iblis lain sudah siap untuk bekerja sama dengan mereka. Pada saat Birdie iblis memasuki jarak untuk pertempuran jarak dekat, Eagles iblis berkepala ganda segera melancarkan serangan terhadap para penjaga yang menahan barikade. Bunuh mereka, Long Hao Chen berteriak dengan keras. Di satu sisi, pedang roh kudus berkilau dari emas, dan memblokir serangan Birdie Demon dengan suara, dang. Sementara itu, pedang Blue Rain Hibiscus of Light langsung melepaskan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah Lightning Thrust. Menggunakan kekuatan Bright Vengeance, yang berasal dari penggunaan obstruksi ilahi, pedang roh kudus mentransmisikan banyak kekuatan ke Lightning Thrust. Itu adalah langkah mudah, akan tetapi sangat sulit untuk dilakukan bagi ksatria retribusi lain dengan peringkat yang sama. Sinar itu menyerang Birdie Demon yang melesat ke arahnya, tetapi diblokir oleh obstruksi ilahi Long Hao Chen, dan menciptakan kejutan yang langsung membuat tubuhnya gemetaran. Bagaimana mungkin itu bisa bertahan melawan Lightning Thrust yang bertenaga penuh, yang dieksekusi dengan Blue Rain Hibiscus of Light? Darah melonjak keluar dari beberapa lusinan luka di tubuh Birdie Demon itu, saat didorong kembali dari dampak yang cukup besar itu. Long Hao Chen kira-kira sudah di peringkat ke-6 dari tingkat ke-5, dan di dalam seluruh tim, jika belati Samsara CR dapat dibandingkan dengan senjata spiritual yang tidak dipertimbangkan, ia adalah yang paling kuat dalam hal kekuatan. Dengan kekuatannya yang berada di tingkat ke-5 saat melawan musuh di tingkat ke-4, ditambah dengan menambahkan senjata dan kemampuannya yang hebat, Birdie Demon tidak mungkin menjadi lawan baginya. Di sisi lain, Lee Sin juga menampilkan kekuatan hebat sebagai seorang ksatria. Tepat setelah dia menikam kedua pedangnya yang menyala-nyala ke tanah, Heavenly Battle Array segera dilepaskan, dan langsung mencegat Birdie Demon di udara. Dia segera menghubungkan gerakan ini dengan Lightning Thrust yang dikombinasikan dengan instan. Tiba-tiba, duar-duar-duar, kombinasi mereka segera membunuh Birdie Demon. Dengan suara yang membosankan, mayat itu jatuh ke tanah. Selama pertempuran jarak dekat, kekuatan bertarung dari dua pasukan pemburu iblis ini, telah sepenuhnya ditampilkan dalam semua aspek. Di sisi pasukan pemburu iblis ke-4, Dian Yan, prajurit perisai, bertugas membela Luxi, Yi Jun, dan Bai Xiaomo, yang tubuhnya sudah dikelilingi oleh sejumlah besar tanaman merambat, yang memiliki efisiensi pertahanan tertentu. Dengan duri yang tajam menyembur tanpa henti, musuh dapat dihentikan. Assassin mereka, Han Daoxi, saat ini berkeliaran di sekitarnya. Sosoknya yang samar-samar terlihat menggunakan serangan pintar, dengan memanfaatkan gelap malam, hanya untuk menemukan Birdie Demons yang terluka, dan menghabisi mereka. Membidik titik vitalnya untuk dibunuh dalam satu serangan. Ketika Lee Sin menjaga lingkungan mereka, serangannya sudah merupakan tampilan lengkap dari bakat ksatria retribusi, meskipun dia bahkan belum memanggil Rose Unicorn miliknya sendiri. Bahkan, karena formasi yang diambil oleh Gerbong, kekuatan pertarungan Rose Unicorn akan sangat terhambat. Dan lebih jauh lagi, membiarkannya menghemat kekuatannya, itu akan membuatnya menjadi utilitas yang lebih besar pada saat meledak, seperti halnya Long Hao Chen yang tidak memanggil Hao Yue. Di sisi prajurit kelas 4 Demon Hunter Squad, Bai Xiaomo dan Yi Jun, yang berdiri untuk dua panggilan mage murni, adalah orang-orang dengan kekuatan membunuh terbesar. Panggilan botani milik Bai Xiaomo, yang tak henti-hentinya memiliki kekuatan membunuh yang sangat besar, dan juga dapat membatasi pergerakan musuh. Gumpalan besar uap kuning terus-menerus dihembuskan oleh jenis tanaman tertentu, yang menghasilkan penurunan kekuatan dan kecepatan pengisian dari Birdie Demons, dan juga memberikan bantuan penting ke sisi kelompok Long Hao Chen. Serangan Yi Jun sebagai penyihir spasial cukup unik, sering melahirkan sinar perak berkilau yang aneh, yang mengganggu lintasan terbang dari Birdie Demons, dan sama seperti halnya mereka ditarik ke atas atau ke bawah. Ketika tubuh mereka bersentuhan dengan cahaya perak ini, gangguan kekerasan akan diprovokasi, dan kadang-kadang, Yi Jun akan melepaskan sinar keperakan besar, lalu mengubah beberapa Birdie Demons menjadi debu, dan juga tanpa meninggalkan kerangka di belakangnya. Di medan perang, serangan yang lebih efektif pastilah yang menggabungkan serangan udara dan darat. Setelah formasi spiritual cahaya suci telah dipecah, sisi kamar dagang Yue Ye langsung tenggelam ke dalam situasi pasif.
Mereka masih bisa bertahan melawan serangan Berserk Demons, tapi itu tidak mudah untuk berurusan dengan Birdie Demons yang mampu menukik tajam, yang berada di bawah perlindungan sihir Eagles Iblis berkepala ganda. Masih cukup mudah bagi Long Hao Chen dan kelompoknya untuk menahan serangan ini, tetapi tidak bagi yang lain dari kamar dagang. Di dalam gerbong, mayoritas anggota hanyalah orang biasa yang membawa senjata. Terhadap iblis dari tingkat keempat ini, mereka hanya dibantai secara sepihak. Jika bukan karena kemampuan bertarung yang kuat, yang ditunjukkan oleh puluhan penyihir di area tengah, interior formasi kereta kemungkinan besar telah menjadi gundukan mayat, dan lautan darah dalam hitungan detik. Mengisi, teriak Long Hao Chen yang memimpin, dan langsung dibebankan ke samping. CR berdiri dengan stabil di pundaknya, dan membuatnya tanpa peduli, apakah itu dual-headed demonic eagles atau birdie demons yang menyerang, itu tidak ada serangan udara yang mengancam Long Hao Chen. Di bawah serangan birdie demons, jelas bahwa formasi kereta tidak akan bertahan lama. Hanya dengan berkumpul di pusat dan mempertahankan area kecil mereka, itu dapat menahan serangan selama beberapa waktu. Lingkaran demi lingkaran cahaya emas keluar dan melebar dari tubuh Han Yu. Secara kebetulan, dia berada di tengah-tengah dua regu pemburu iblis, jadi pengguna sihir sistem cahaya ini tidak hanya merawat pasukan umum Demon Hunter Squad kelas 21 saja, tetapi juga anggota prajurit tingkat 4 Demon Hunter Squad. Lagi pula, tidak ada ksatria pelindung di prajurit kelas 4 Demon Hunter Squad. Ini adalah pertama kalinya kedua regu pemburu iblis ini bekerja sama dengan erat, dan pembatasan Bai Xiaomo terhadap musuh di samping kemampuan lingkaran berturut-turut Han Yu, itu menyebabkan kedua regu untuk melakukan kontak yang lebih dekat satu sama lain. Sebagai seorang pendeta, Lu Xi sudah bersiap untuk menggunakan sihir pemulihannya, sehingga selama masalah muncul dari kedua regu, penyembuhannya akan segera dilemparkan. Namun, pertempuran baru saja dimulai, dan teman-temannya masih dalam kondisi puncaknya, jadi tentu saja, saat ini dia yang paling santai. Selanjutnya, dia juga punya waktu untuk mengamati situasi pertempuran. Tatapan Lu Xi hampir selalu mengikuti Long Hao Chen yang berada di bagian paling depan. Melihat kinerja kelas umum Demon Hunter Squad kelas 21, dia tidak bisa membantu, tetapi dalam hatinya memuji mereka. Seperti yang diharapkan, ketenaran mengikuti prestasi. Kemampuan bertarung yang meledak dari Long Hao Chen dan pasukannya, itu adalah sesuatu yang pasti tidak bisa dibandingkan dengan prajurit kelas 4 Demon Hunter Squad. Pada saat ini, CR sudah mundur dan menghilang di belakang Long Hao Chen. Saat Long Hao Chen maju ke depan, Wang Yuan Yuan dan Sima Xian menutupi kanan dan kirinya. Mereka dengan sempurna menjaga sisi sayap dengan gigantic Divine Soul Shield dan tongkat besarnya itu, yang memungkinkan Long Hao Chen untuk benar-benar menampilkan kekuatannya dalam kondisi Retribution Knight-nya. Bahkan dengan penglihatannya, Lu Xi hanya bisa melihat bahwa kedua pedang di tangan Long Hao Chen itu, melambai-lambai tanpa henti dan menusuk keluar seperti hujan emas. The Birdie Demons yang menukik di depannya, semuanya terbantai, dan tanpa diduga, bahkan tidak ada yang bisa menghalangi gerak Long Hao Chen. Dia terus menyerang ke arah target mereka dengan kecepatan kilat. Tanggung jawab pertahanan udara jatuh pada Lin Xin, lapisan-lapisan perisai api yang bersamaan dengan lingkaran penolak api, itu tanpa henti meletus ke udara. Semua iblis Birdie ditembak balik tanpa kecuali, dan di belakang, Han Yu hanya melepaskan dan mempertahankan kemampuan lingkaran cahayanya. Seluruh tim seperti pedang tajam yang menyerang, dan bertahan saat menyerang ke depan. Meskipun koordinasi mereka tidak dapat dikatakan sepenuhnya sempurna, setidaknya, itu tidak ada kesalahan yang terjadi. Di dalam kelompok ini, satu-satunya orang yang tidak mengambil tindakan, adalah gadis kecil yang memegang babi kecil yang lucu di lengannya, yaitu, Chen Ying Er. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.